Mudah-mudahan dengan launching ini kita juga di Kota Balikpapan ini di samping untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas semua masyarakat, kita tentu saja ini memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi sistemnya ini sekarang dengan menggunakan elektronik, tidak ada transaksi di jalan atau tidak ada apa sistem dengan manual di jalan, sehingga dan ini juga secara elektronik dibuktikan pelanggarannya. Jadi kalau ada yang komplain masalah pelanggarannya, nanti kita akan diberikan bukti-bukti bahwa yang bersangkutan memang sudah melakukan pelanggaran.